Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa. Itulah yang boleh diungkapkan dengan situasi yang berlaku antara penyanyi dan pelakon popular Siti Nordiana bersama dengan dua rakan selebriti dan tiga individu lain yang dikatakan telah meluahkan konflik mereka bersama dengan Siti Nordiana secara terbuka dalam satu sesi live di Instagram. Tidak berdiam diri, Siti Nordiana telah mengambil tindakan mahkamah terhadap lima individu ini. Assalamualaikum Nana dan juga Encik Abang Azlan. Ya, saya. Okey. Pada hari ini berlangsung satu sidang media yang boleh dikatakan secara mengejut oleh Nana juga kan, berkaitan dengan isu baru-baru ini terdapat beberapa selebriti iaitu penyanyi dan juga isterinya iaitu dan juga beberapa lagi individu didakwa telah mengaibkan Siti Nordiana secara terbuka di Instagram live mereka. Kongsikan sedikit tujuan sidang media yang dilakukan pada hari ini. Tujuan sidang media dilakukan pada hari ini untuk memberitahu kepada semua apa perbincangan Nana bersama dengan pihak peguam Nana, keputusan kami. Nana serahkan kepada Nana punya pada pagi tadi, saya mengiringi Nana untuk membuat satu laporan polis yang berbentuk penafian lah, untuk menafikan segala kenyataan Dato' Mahan di dalam live IG yang telah pun dinyatakan oleh kelima-lima individu tersebut. Selepas laporan polis dibuat, saya dengan Nana dan tim Nana, kami akan keluarkan satu notis tuntutan untuk menuntut permohonan maaf daripada kelima-lima individu tersebut. Selain daripada permohonan maaf, akan ada terma-terma yang kami akan selitkan untuk menjaga dan membaik pulih imej dan reputasi Nana. Telepon yang kami akan bagikan sama ada 24 jam ataupun 48 jam. Semakin lama kita delay, dia akan mencalahkan imej Nana lah sendiri. Sekiranya Nana mengambil pendekatan diam diri, kadang-kadang masyarakat nanti akan menyatakan benda ini benar ataupun tidak, kita pun tak tahu. Apa yang membuatkan Nana sendiri mengambil tindakan ini? Sebab umum tahu hubungan Nana dan juga pihak terbabit sebagai rakan baik. Itu yang dilihat oleh umum kan. Nana mengambil tindakan ini kerana mereka mengeluarkan kata-kata yang kurang menyenangkan mengenai Nana. Inilah periodasi Nana, karier Nana. Image Nana, reputasi Nana agak bercala juga. Yelah, kalau peminat kita, diorang faham. Diorang tidaklah akan mempercayai benda itu bulat-bulat. Tapi kalau orang lain yang tengok, image Nana akan bercala lah. Karier Nana ni, Nana kena jaga betul-betul. Kalau ada perkara yang begitu, Nana kena ambil tindakan. That's why Nana terus berhubung dengan pihak peguam Nana untuk tindakan selanjutnya. Bagi pendapat Nana sendiri, apa yang you rasakan motif mereka ini berbuat demikian? Maksudnya, saya ada membaca yang mengatakan bahawa pihak terbabit meluahkan ataupun berkongsikan konflik mereka bersama dengan Nana oleh kerana terdapat direct message yang mereka terima daripada peminat Nana sendiri yang mungkin ingin mengetahuilah hubungan mereka dan juga Nana. Nana pun tak pasti apa motif mereka. Ura-ura pasal perkara ni, Nana memang dah ada terdengar juga apa yang mereka cakapkan pasal Nana tu. Nana ada juga terdengar, tapi Nana tidaklah ambil bukti. Nana tak kisahlah orang cakap apa pasal Nana pun, tak apa. Mungkin dia orang bercakap di kalangan mereka saja. Sebagai seorang artis, kita tahu lumrah kehidupan seorang artis ni, itu normal. Tapi bila dah start buat live secara public, itu adalah satu yang sangat mengecewakan Nana lah. Kalau ada perkara yang nak berbincang dengan Nana, kita boleh gunakan secara profesional. Kalau ada yang tidak puas hati ke apa ke, boleh call Nana, boleh video call Nana. Berapa lama agaknya konflik antara Nana dan juga pihak terbabit telah berlaku, ataupun adakah selama ini hubungan Nana dan juga mereka baik-baik sahaja, tiba-tiba muncul benda ni ke, macam mana? Nana notice lah, ada yang dia terunfollow Nana dekat IG apa semua kan. Nana notice benda tu. Nana notice pun sebab ada orang yang bagi tahu. Nana tak kisah lah, mungkin tak sengaja, mungkin anak dia tertekan ke. Nana tidaklah menghubungi mereka sebab kita orang masing-masing busy dengan kerjaya masing-masing, sehinggalah kejadian live tu. Unfollow tu bila Nana? Dalam tahun ni ke? Dekat setahun lebih rasanya. Sekiranya individu terbabit membuat permohonan maaf, apa agaknya tindakan selanjutnya? Ataupun sekiranya tidak berlakunya permohonan maaf, apa agaknya tindakan seterusnya pula? Ia ada dua situasi. Anda kata tempoh yang diberikan, contoh 24 jam ataupun 48 jam telah expired. Sekiranya ada maklum balas yang positif daripada 5-5 individu tersebut, kemungkinan benda ni akan selesai di luar mahkamah lah. Sekiranya tempoh 48 jam tiada sebarang maklum balas daripada mereka, kami akan bertindak mengikut arahan anak guam lah, Nana, sama ada untuk memberikan saman dan tuntutan ke mahkamah sivil lah. Selain daripada tuntutan permohonan maaf, mungkin akan ada tuntutan-tuntutan lain yang berbangkit di situ. Contoh yang mungkin menimbulkan ganti rugi untuk amat tersebut, kita tak boleh nyatakan alih sebab kita kena sit down dan tengok apa yang damage yang telah dilakukan terhadap Nana. Perkara itu dilakukan secara terbuka kan di Instagram live. Jadi adakah tuntutan ini adalah melibatkan permohonan maaf secara terbuka juga?
ke ataupun bagaimana? Bagi berlaku ada pada kedua-dua pihak, maksudnya pihak Nana dan pihak lima-lima individu, kita akan buat sewajarnya lah. Sekiranya imej Nana telah dicalarkan dengan kenyataan fitnah secara live, benda ini telah viral, kami kemungkinan akan minta individu tersebut untuk membuatkan mohon maaf secara live ataupun secara bertulis dan posting di mana-mana di surat khabar, FB, IG. Tapi itu bergantung pada discussion saya dengan pihak Nana nanti. Kepada semua, Nana harap jangan mempercayai sebelah pihak saja. Tak dengar juga explanation daripada Nana. Jangan percayalah 100% apa yang kita dengar. Siasat dulu lah. Nana secara peribadi ada apa-apa nak cakap tak? Sebab mereka pernah menjadi rakan baik Nana kan? Nana pun sebenarnya sedih juga dengan keadaan gini kan. Sebagai manusia, kita tak lari daripada kesilapan. Nana juga tidak boleh judge mereka atas perlakuan mereka pada Nana. Nana juga tidak sempurna. Sama-sama kita tidak sempurna. Jadi Nana harap kita sama-sama muhasabah diri kita. Sama-samalah untuk berubah ke arah yang lebih baik.